guys, welcome back to my YouTube channel. Karena PKXD sudah update, jadi aku akan melanjutkan PKXD Hack Part 3. Ya udah guys, yuk kita langsung cus. Seperti biasa ya guys, kumpulan PKXD bug atau hack ini aku temukan dari TikTok. Kita lihat nih ya. Waduh, itu petnya tingginya sebesar bangunan PKXD guys, dan juga bisa sekecil itu. Tapi kok bisa? Oke, jadi ini merupakan bug atau hack terbaru karena masih dalam update Halloween ya. Aku yakin pakai potion. Oke, tuh kan kita akan membeli potion. Kemudian caranya gimana? Apakah langsung diminum? Sepertinya tidak. Diklik bersamaan guys, potionnya dan juga tombol petnya. Lalu, apa yang terjadi? Oh, petnya akan membesar guys. Oke, ini sepertinya akan berhasil. Saatnya aku coba ya guys. Jadi aku sudah beli potionnya. Kita cari dulu di tasku yang berantakan ini. Nah, sekarang tinggal diklik aja di pet kesayanganku bernama Sora. Ayo Sora, please ya, sekali klik langsung berhasil. Semoga nggak sampai berkali-kali. Kita coba. Oke, aku membesar. Wow, Sora juga membesar. Wah, mantap guys. Sekali pencet langsung berhasil ya. Waduh, tapi tingginya Sora nggak sebesar itu guys yang di video TikTok. Aku juga mau dong Sora supaya bisa sebesar salon. Caranya gimana ya? Bagaimana misalnya aku coba tumpuk nih ya efek ramuannya. Siapa tahu berhasil. Ramuannya sudah selesai nih guys. Sekarang saatnya kita membeli ramuan yang baru untuk kita tumpuk efeknya. Kira-kira berhasil nggak ya? Aku penasaran banget. Semoga berhasil ya, supaya Sora bisa sebesar salon. Kita coba untuk diklik bersamaan. Oke. Lihat tuh guys, Sora membesar. Wah, ternyata begitu guys. Jadi kalau mau semakin besar tinggal ditumpuk-tumpuk aja. Kita coba tumpuk lagi ya, karena menurutku Sora kurang besar. Kali ini kira-kira jadi apa ya guys? Oke, kita coba minum dulu ya. Jadi apa? Oke, Sora kamu jadi... Sora jadi raksasa. Sampai karakterku gak kelihatan dong guys. Waduh. Bisa gitu ya? Kalian wajib sih cobain hack yang ini. Hack selanjutnya guys. Kok bisa foto ala-ala hantu begitu ya? Jadi seperti tembus pandang begitu. Caranya bagaimana sih? Nah itu bisa lagi guys. Gimana sih caranya? Ini bisa buat ngeprank temen nih ya. Oke, jadi sepertinya kita harus pergi ke daerah pantai ya, karena tadi dia di pantai. Nah, bener guys. Jadi di sini, kemudian masuk ke airnya, lalu keluarkan kamera. Nah, kemudian diapain nih? Oh, diklik bersamaan guys. Sepertinya hacknya itu cukup mudah. Kita coba. Langsung berhasil guys. Ih, mantap. Ternyata gampang banget ya. Cuma tinggal pencet tombolnya bersamaan. Kita coba lagi . Sekarang lebih dalam lagi. Ups, gagal. Kita coba lagi. Nah, aku jadi kayak hantu air ya guys. Ini lucu banget sih, bisa buat ngeprank teman-teman. Oke, jadi hacknya ini berhasil. Kita cus ke hack selanjutnya ya. Ini hack apa ya guys? Jadi dia itu di Crazy Run. Tunggu, ada yang aneh nih. Sepatunya dia kan sepatu kelinci. Bukannya itu cuma bisa dipakai di rumah kelinci atau pada saat event Easter ya guys? Tapi dia pakai di mana-mana dong. Di kota, di Crazy Run. Kok bisa ya? Kok bisa nggak hilang? Gimana sih caranya? Oh, kita ke rumah kelinci dan... Oh, jadi trampolinnya tuh ditaruh di tempat sepatu guys. Kemudian tinggal keluar aja, dan nanti sepatunya akan berubah.
Walah, ternyata segampang itu toh. Oke guys, aku mau langsung cobain aja. Jadi aku mengubah rumahku menjadi rumah kelinci. Kemudian masuknya lewat belakang aja biar lebih cepat ya. Nah, sekarang tinggal diedit dulu nih. Kita pindahkan trampolinnya ke tempat sepatu. Tunggu dulu ya. Tada, sudah selesai nih guys. Sekarang saatnya dicoba nih, dilompat-lompatin. Apa kalian melihat ada perbedaan? Sepertinya iya. Tunggu-tunggu, aku coba keluar dulu ya. Berhasil guys. Tapi kenapa kok cuma satu doang? Kenapa kok cuma satu sepatu doang? Mana satunya lagi? Ya ampun. Jadi hacknya ini berhasil sih guys. Tapi cuma satu. Ya, tapi ini bisa kalian cobain sih. Kira-kira kalau kalian cobain bisa dua-duanya atau cuma satu aja kayak aku? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut. Hack selanjutnya nih guys. Jadi di bangunan PKXD bisa muncul nama kita. Waduh, ini seolah-olah bangunan PKXD itu punya kita ya. Kayak rumah gitu loh. Tapi kok bisa sih? Caranya gimana? Oke, jadi masuk ke rumah dulu. Kemudian rumahnya kosong. Dikasih tempat tidur. Tempat tidurnya, oke, tempat tidurnya di tembok. Udah gitu doang. Oh iya, gitu doang guys. Kemudian tinggal tidur. Sungguh? Sungguh bisa berhasil kah? Padahal cuma tidur doang di kasur. Oke. Dia naik ke jembatan dan mengeluarkan kamera. Oh, berhasil guys. Kok bisa? Caranya mudah sekali, ya nggak sih? Nah, aku sudah di rumah, jadi sekarang saatnya mengeluarkan tempat tidur ya. Tempat tidurnya aku mau coba pakai yang Hello Kitty. Soalnya aku suka banget sama Hello Kitty guys. Semoga cukup nih ya di tembokku. Soalnya tembokku penuh. Oh, masih cukup. Oke, baguslah. Sekarang saatnya bobok nih ya. Bobok. Ini angle-nya pasti lucu banget ya. Aku penasaran sih kalau mengeluarkan kamera gimana. Oke. Bagus juga angle-nya. Tapi ini bukan buat selfie-selfie. Karena kita akan membuktikan PKXD hack atau bug ini apakah berhasil. Kita coba lari. Lari ke jembatan ya. Nah, itu jembatannya tuh bisa dinaikin tanpa power up ya guys. Jadi tenang aja. Aduh, ini sepatuku hilang satu pula. Kayak gembel aku ya. Sekarang saatnya naik. Hup lah. Hup lah. Hup lah. Sip. Sekarang aku keluarin dulu nih ya kameranya. Gagal. Kok aku gagal? Apa karena aku sepatunya cuma satu? Tapi rasanya enggak deh. Oke guys, ini antara bugnya sudah dibenerin atau ya aku ada kesalahan. Aku nggak tahu sih guys. Yaudah guys, kita coba lanjut ke hack selanjutnya aja ya. Lanjut nih guys. Jadi apa ini? Oh, sepertinya ini furniturnya menyatu ya jadi satu. Waduh, ini keren banget sih. Itu kenapa ada bunga di kloset? Ya ampun, ini lucu banget ya. Lihat tuh, dia sampai nembus tembok dong. Kok bisa ya? Oke, aku jadi penasaran ini gimana caranya. Tell me. Oke, jadi pertama-tama mengeluarkan furniturnya terlebih dahulu. Kemudian oke. Diklik dulu nih guys, diklik bersamaan. Dan kalau kalian berhasil mengekliknya secara bersamaan, seharusnya furniturnya ini tuh bisa menyatu jadi satu. Oke, bisa kayak gitu ya. Jadi caranya tuh diklik bersamaan. Oke, sepertinya cukup simple. Tinggal klik-klik doang kan. Saatnya kita coba. Oke, jadi aku di rumah roket. Aku mau nyoba menyatukan ayam. Ayam, sekarang kita geser-geser nih ya. Gagal guys. Apa karena ayamnya terlalu besar? Ya udah, kita pakai furnitur yang lebih kecil ya. Apa ya? Bagaimana kalau furnitur ini? Furniturnya Halloween. Kan lagi Halloween tuh, kita coba pakai labu. Saatnya kita beli. Taruh di sebelah ayam. Nah, sekarang kita coba klik tombolnya bersamaan lagi ya. Semoga berhasil. Nah, aku yakin aku kliknya bersamaan sih. Ya, tapi gagal guys.
Jangan bilang ini sudah diperbaikin bug-nya. Aku belum pernah cobain loh. Apakah di sini kalian sudah ada yang pernah nyobain bug ini? Hah, kecewa banget guys. Aku belum sempat cobain sudah dibenerin. Ya. Oke guys, itu dia beberapa PKXD bug atau hack yang aku temukan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like, di-share, dan di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.